Hai hai hai, masih bersama Kak Eres di sini. Salam dari kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Dan ini hari ini aku masih bersama sahabat kecilku ya. Ada Evelyn, tapi dia punya nama baru. Aku kasih nama baru yang menurutku artinya tuh pas dengan karakternya dia. Itu namanya Dedek Kemputuk. Dedek Kemputuk tuh artinya dedek yang imut dan kecil gitu, teman-teman. Jadi kami lagi jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana, Dedek? Dedek Kemputuk lagi jalan-jalan nemenin si Abang Alo dan Abang Chris. Ya udah, abang-abangan ya. Abang Alo mau belajar nyetir katanya. Jadi tugas kami dua Dedek Kemputuk nih menemani ya Dedek Kemputuk ya. Dia sebenarnya suka dipanggil Dedek Kemputuk, teman-teman, cuman karena tidak ada pilihan lain. Oke, tetap terus ikutin aku di kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Ini kacamatanya agak besar ya, guys. Itu Bukit Kelamnya ya, teman-teman. Ini tanah Dedek Kemputuk ya. Ya, nih. Sini kah? Baik. Mungkin kesana jauh. Ini Dedek Kemputuk. Ini kami buka kaca, teman-teman, karena Dedek Kemputuk mabuk mobil. Terus ini view-nya di sini. Aku sering spill di sini ya, teman-teman. Kalau di sana tuh adalah Bukit Luit itu cantik sekali ya. Nah, ini Bukit Kelam dan kita menuju ke Merpak. Desa Merpak salah satu desa yang ada di kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Jadi ini jalannya udah mulus, jalannya kalau dulu jalannya berbatu-batu, sekarang jalannya udah mulus. Ayo teman-teman di luar sana yang pengen jalan ke Bukit Kelam, ini tidak ada kendala ya. Dari Sintang sampai ke sini kita melingkar, jalannya mulus. Jalannya mulus tuh, kita liatin ha, jalannya cantik ya. Jadi tidak mau pakai roda 2, roda 4, semuanya it's okay, okay? Ayo datang dan kunjungi kami di kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Dan darah, kami sampai di lokasi tempat belajar nyetirnya ya, guys. Jadi itu Bukit Luit yang tadi kita sebelah samping. Ini adalah lapangan bolanya. Sekarang kita menuju ke lapangan bola yang ada di Merpak. Oke, ini ada Bang Alam belajar nyetir. Kami dengan Dedek Kemputuk tunggu di situ. Dedek, tunggu di mana kita dua, Dek? Sana aja ya, Dek. Mana? Panas, sayang. Yuk, doi. Anaknya yang latihan, maknya yang deg-degan. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin kan, Dek? Wow, udah selesai. Jalan mobilnya, guys. Oh, mobilnya sudah jalan. Semangat, Bang Alo. Wow, dia sudah bisa. Ya ampun. Ini Abang Alo dia bawa mobilnya, Dek. Enggak, mereka dia latihan muter-muter situ dulu. Wow. Kita belum, kita di sini aja. Abang Alo lagi latihan muter-muter. Wow, kok belok lagi. Semangat Bang Alo, gitu ya, Dek. Semangat Bang Alo dari Dede Evelyn. Dedenya tegang, emaknya juga tegang, guys. Kok Dede kejalanan? Berani benar ayah bawanya kejalanan? Enggak, itu muter besar. Oh, muter di situ dulu. Yang jangan menjemput kita. Belum. Itu menjemput kita. Belum. Memutar besar. Segitiga. Ntar segitiga ya. Wow, oke, okay, dia mulai memasuki mobilnya. Dia latihan mobil, maknya yang deg-degan. Oke, okay, moga berjalan lancar. Bang Alan latihannya semangat ya, Beb.
Semangat ya Bang Alo. Tuh di kaki bukit kelam, view-nya kayak gini bagus banget. Udah 17 tahun, wajib punya KTP, wajib punya buku tabungan, sama belajar, wajib belajar mobil. Mana pelangi, Dek? Wow, ini bukit kelamnya guys, cantik sekali. Terus kita, itu dari Evelyn. Terus ini si Abang Alo lagi muter-muterin mobilnya. Dia lagi latihan sendiri tanpa ayah. Ayahnya tunggu di sini. Mana? Oh, itu ada pelangi guys di sana, itu tandanya artinya sebentar lagi akan turun hujan gitu ya. Pelangi. Dek, ada di situ, Dek. Di situ kakak potokan Dedek, Dek. 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 Katanya adik suka masuk konten, tapi hari ini adik enggak mau. Pelangi kan, Dek? Baju abang bau. Kembali ke sini, kita masih lihat latihan guys. Semoga adik besok bisa lancar ya, teman-teman. Ini bukit kelam dilihat dari belakang, kalau rumahku kan di depan sana ya, ini belakangnya teman-teman. Ini sangat luas, wow. Random mainan dia. Enggak perlu main ke fun station ya, Dek. Ini cukup main pakai pipet doang, dia udah senang ya. Latihan hari ini selesai. Anaknya tegang, guys. Emaknya lebih tegang lagi. Oke. Emaknya tegang, anaknya tegang, emaknya lebih tegang lagi. Oke. Sekarang ya, Dek. Kita pulang dulu, kita lanjut jalan. Bersama. Ayo, pelan-pelan. Panjat dia. Ya, naiklah abang dari mobil tuh. Jalan-jalan lagi ke sana ya teman-teman. Jadi tetap terus ikuti kami di sini. Salam dari kaki Bukit Kelam, Simpang, Kalimantan Barat. Sekarang anu kan gigi-gigi lagi.